orang jom ikut kita orang pergi celebrate anniversary dekat kat mana pergi? Lombok. Jom. Baby, tukar berapa? RM1,000. Wow. Tanda-tanda tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sampu pengaman dipadamkan. Berhati-hatilah ketika membuka tempat penyimpanan. Kita dah sampai dekat Lombok. Jom pergi hotel pula, penat. Ada sarang burung besar. Bi, kalau jadi burung duduk dalam ni sayang saya tak? Okay, dari sini kena ambil taksi untuk pergi hotel. Banyak. Satu, dua. Bakau ya. Di sini dia anunya padi dia. Hasil padi. Ya padi dia. Bisa ketan. Dikatakan kalau di sini lumbung padi dia. Cuman ini masih belum digarap dia situ. Di Malaysia namanya. Kami jalan dulu ya. Okay. Kita tunggu makanan. Besar kelapa dia. Ini nama dia pecel. Ini ayam bakar. Ayam taliwang bakar. Ini sup. Sulam, betul ya. So belum. Ada kuah tempe tahu juga. Gambar tu ada tahu dengan tempe tapi dia kena order asin. Sedih. Jangan ambil nanti teringat kenangan lama. Buat ceremoni ya. Ini hotel dari tahun berapa, Pak? 2021 akhir. Selepas COVID ya? Iya. Nah, untuk breakfast besok langsung di restoran ini. Nah, untuk dan di bawah sana ada beach club. Kita buka dari jam 3 sore biasa. 3 ke 10. Kalau buka beach club kita akan macam biasa. Kita pakai sebagai di Cina gitu. Itu aja. Terima kasih.
Okay, sekarang akhirnya kita dah sampai dekat bilik. Okay, jom kita buat room tour sekejap. So kita ada this area, dia macam untuk makeup. Kat situ tempat letak luggage dia semua. Ada slippers, ada safe. So sini kita ada coffee machine, pot coffee lah. So this pot coffee ni boleh refill. Dan so you guys boleh minum je, kalau dah habis boleh order without any charges. Dan kita ada dia punya mini bar. Oh ya Allah. So kita ada dia punya katil punya area. Best. Jom kita tengok bilik ni. Kat sini ada the parking area. Yes, then bila you guys sampai, diorang akan bagi apa ni? Macam something macam chocolate tart. Tengokkan dia dulu. Cantik lah. Okay, TV. Dekat luar korang dengar tu, ombak. Nanti I record untuk pagi pula. So, sini pun kena lepak. Kecil tapi boleh juga rasa. So, you boleh rasa ada punya empat ni. Dia bau. Quite healing. Jadi, kalau korang nak book, kena book third floor. Kalau ambil this kind of room lah. Sebab dia cakap third floor is the best floor lah untuk room yang macam ni. Kalau you guys book tingkat 1, tingkat 2 dia kat bawah lagi. So, tak pasal view dia. So, that's the jacuzzi. Ini adalah spa. So, if you guys want to go to the spa, you can just make a booking through the receptionist and then... So, tengok dia punya design pintu dia. Wah, dia macam Bali punya style sikit. Okay, saya buka. Masuk lagi dia. Shower dia. Wah, tengok lampu dia. Wah, tendens dah pantang. Okay guys, so esok kita boleh tunjuk lagi awak toilet. Sini dia punya. Oh mak, kau toilet terolek. Allah Akbar. Okay guys, so esok siang I record semula dah sebab sekarang dah malam, so tak nampak banyak sangat. Kita orang pun dah penat, kita nak rehat sekejap. See you tomorrow. Dia balik pukul 5.30 tadi, tau dah cakap macam ni. Tahu dah sebab abang ada sana. So, mungkin sebelum kita cakap. Untuk kita island hopping tomorrow. Semalam tak sempat nak tunjuk review bila sampai. Cantik gila apa ni. View dia sangat cantik kan. Dia macam dekat Santorini. Kita tengok view dia sangat cantik. Bawah tu ada beach club. Situ ada hotel room, ada spa. Itu adalah tempat breakfast dia dan restoran dia. Mineral water, ya Allah susah tu. Ya Allah, ya Allah. Boleh lah pakai macam ni pun. Sekarang tengah tunggu supir kita orang nak bawa pergi waterfall. Kelihatan Pulau Gili Trawangannya dia.
Yang paling sini itu namanya Pulau Gili Trawangan, itu paling besar, dia ada bukit sendiri dia. Okay. Ada gili menu, gili air, itu ada tiga gili dia. Masuk sekarang kita di sini. Ya. Dari sini ke pertama itu 25 menit sampai 30 menit. Ya, itu jalannya flat. Ya, jadi kita disuguhkan pemandangan rice field, hutan, jungle ya. So dari pertama ke second one itu sama. Ya, Pak, kita kena cross the river, ya, walk in forest, ya, lain-lain. Ada yang masuk itu? Itu dari yang kedua, kita balik ke pertama, itu boleh masuk kanan. Hello, Win, say hi. Hi. Okay, kalau korang datang Lombok, boleh cari Win. Jom kita akan trekking untuk 25 minit. So, disarankan pakai trekking shoes. I tak ada. So, kita tak plan, so I pakai running shoes saja. Doakan I punya kasut selamat. Korang tengoklah parit dia jernih gila. Rasa macam nak mandi kat sini je. Rasa kat sini banyak monyet. Ada monyet tadi tapi agak kita rasa nak jangan tengok mata dia. Bukan dia tergoda nanti dia kacau-kacau. Sekarang kita tengah hiking nak pergi air terjun. Sini kawasan dia sejuk sikit, tapi memang disarankan bawa hiking shoes dan slipper sebab korang kena reda air sungai. Dan jadi macam air. Air bawa kasut spot saja. Kita nak pergi situ guys, jauh lagi perjalanan kita. Sepuluh minit. Okay. Punya 10 minit, ayah punya 30 minit guys. Okay, dah nak sampai waterfall. Cantik. Okay, that's the waterfall. Apa ya, beli kasut baru dekat air, alhamdulillah. Okay, ramai juga orang. Masuk keluar sini. Situ depan tak ada pelampung. Kita masuk ke sini. Fuh, kat sini. Berarti orang jalan kat sini. Air dia lagi. Sebab banyak batu tajam, so pakailah kasut. Sekarang kita
berada di Rijani Lodge. Kita tengok ada makanan apa. Dia makan panas sana. Kiri, kanan, kanan, kanan. Oh, bawah. Oh, tak nampak. Bawah mana? Bawah. Kita sampai dekat kecinan. Oh, ini teman Pak ya, bawa pot. Iya. Setelah finish di Gili Air, Abang menuju ke Gili Menu. Di statue romantik ini, statue romantik, ya, dan turtle point nanti di sana. Jom pergi snorkeling. Ini boat private. 1.6 juta. Terima kasih Pak. Bentar. Water dia bisa lihat ikan dari. Wow. Nanti kita bisa tengok dekat sini tak. Jatuh. Kita ambil gambar. Ya. Abang dekat sini nanti. Kita kemana dulu Pak? Kita nak pergi Gili Air. Habis dekat sana kita pergi ke Gili Meno, nanti dari dekat Gili Tawangan. Wow, okay. Nanti dekat sana nanti agak nak pusing-pusing tak apa. Alright. Kita mana paling cantik Pak? Nah, dekat Gili Tawangan. Kalau dekat sana Pak, semua cantik Pak. Semua cantik. Cantik. Pasal kita pantai rentang lah. Yelah. Sekarang kita dekat Gili. Gila air, gila air ya, apa? Iya, jom. Kita dah ready nak tuju. Tak boleh buat kamera. I speak kepada yang sama. Okay? Thank you.
kami. Kita dekat Gili Terawangan. Kita dekat Gili Terawangan kat sini. Tak boleh ada motor, tak boleh ada kereta. So, tapi cantik. Sini ada kura-kura, ada penyu. And the whole strip adalah banyak gila kedai makan. Ni macam party area dorang lah. Kalau korang suka party-party ke, korang datang di Terawangan aku. Amin ambil hotel kat sini. Okay, jom. Nak kaya bas ke? Memang cantik guys, view dia. Saya hampir langgar kuda, tahu tak? Kaki saya penat snorkeling tak habis lagi macam kuda. Inilah pengorbanan seorang isteri guys. Suami nak nak naik basikal, kita ikut. Sekarang tengah duduk atas kerusi gantung ni. Penat untuk melihat kaki saya. Pusing, 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 pusing. Kau dah kena pusingnya.